Perkara yang kedua, kami juga merasa sangat kesal dengan peristiwa berkaitan kehadiran yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir selaku bekas Perdana Menteri untuk majlis lafaz angkat sumpah yang di Tuan Agong pada 13 hari bulan juga pagi. Ya. Kita sedia maklum dalam acara-acara yang sedemikian rupa, ia adalah acara yang sangat penting dan lazimnya semua bekas Perdana Menteri akan diundang untuk hadir bersama. Kita difahamkan Tun Mahathir telah pun diundang dan beliau telah pun menyatakan kesediaan untuk hadir, tetapi kita dapat tahu, semua pun tahu bahawa ada surat kemudiannya yang membatalkan undangan kepada Tun Mahathir. Ketiga-tiga parti dalam Pakatan Harapan, kita menandatangani satu perjanjian pada bulan Januari tahun lalu. Satu daripada intipati perjanjian kami ialah mendukung institusi Raja Berperlembagaan. Jadi kerana itu kami merasa kesal apabila peristiwa ini berlaku, sebab pada kami ia tidak sepatutnya berlaku. Dan kami berharap, walaupun kami we don't have any role to play, tetapi kami berharap bahawa pihak pemegang mohon, raja-raja pemegang mohon akan menimbangkan ya, untuk kembali kepada asal, sebab jemputan asal telah diberikan. Jadi apalah salahnya jika balik kepada asal. There's nothing new, kan? Just back to normal. Semua bekas Perdana Menteri diundang, sebagaimana semua Menteri Besar, semua Chief Minister diundang, Ketua Pemangkang diundang. Jadi nampak tak manis apabila ada bekas Perdana Menteri yang tidak diundang.